sebenarnya kalau di keluarga itu sebenarnya di keluarga itu sebenarnya petenis semua, petenis nasional, atlet malah, atlet. Jadi kalau dulu mungkin tanya orang tua yang mungkin tahu ya, Irawati Murid itu keponakannya Irawati Murid. Nah ini dulu petenis nasional, related sama Tante Yayu Basuki dulu kan. Nah itu semua atlet, kakak pun atlet soft tennis, waktu itu ikut Asian Games juga. Dan aku satu-satunya yang diantara mereka nyanyi. Dan sempat dari situ juga pernah tenis juga, fokus di tenis juga pernah. Tapi opa dan yang lain merasa kayaknya emang tenis kurang kayaknya. Bisa, bagus, cuman kayaknya enggak, memang bukan di situ. Tapi lebih fokusnya kayaknya emang di nyanyi kayak gitu. Jadinya jadi aku lepasin tenis, padahal udah ikut kejuaraan juga, lepasin tenis dan fokuslah di nyanyi, benar-benar fokus di nyanyi aja gitu. Sampai kejuaraan apa dulu tenisnya? Tenis tuh dulu nasional juga, tapi aku lupa namanya apa ya. Itu under 12, terus under 14, sama dulu kapan ya? Pokoknya under 12 sama under 14 tuh pokoknya udah nasional, aku lupa nama ininya. Itu di bawah naungan om siapa gitu pada saat itu. Itu kakek juga yang nganterin bener-bener dari rumah ke Kemayoran, terus dari ini ke Senayan dulu kan, di dekat Sultan mainnya gitu sih. Jadi bener-bener wah gila sih, aku doang yang cuma penyanyi, yang lain main tenis pada keker-keker, aku lembek. Jadi lucunya. Bye.